ekonomi Jogja ini juga yang harus tumbuh dalam kondisi masih pandemi, tapi tidak ada pilihan. Ya. Saya komunikasikan juga sama para bupati. Ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Silahkan buka. Kalau mau buka hotel, mau buka rumah makan, mau buka objek wisata dan sebagainya, silahkan. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, harus itu dilakukan. Karena biarpun nanti COVID ini daruratnya dicabut, kan belum tentu corona itu juga hilang. Berarti nanti mungkin sampai tahun depan pun kita masih akan menggunakan masker juga dan jaga jarak gitu. Tapi ya bagi mereka yang sakit ya silahkan ke rumah sakit, hanya gitu aja. Kalau buka pariwisata di Kaliurang, di Parangtritis, di mana, di Gunung Kidul, silahkan aja. Tapi nanti lain waktu. Tapi yang datang itu kan bukan hanya orang Jogja. Nanti kalau lain waktu, ternyata mereka ada yang positif. Ya, itu bagaimana kita akan tracing? Di mana harapan saya di setiap tempat itu protokol kesehatan dilakukan. Tapi di data ibu namanya siapa, handphonenya nomor berapa, sudah itu aja.